Mantap je. Low note thank dia you, kuat. Oh, high note dia pun Allah. Perfect. Pernafasan sangat bagus lah, yes, Haji. Terima kasih. Tahniah, Haji. Okay, kita bagi ruang ke Haji untuk pakai mask dulu. Yes, sekejap. Pakai pelitup separuh muka sebab apa kita masih lagi menjaga SOP. Kan, betul. Haji dah buat persembahan tapi tak boleh dah pakai mask sebab Haji kena menyanyi. Jadinya kena jauh-jauh. Yang lain pun jauh sebab Haji seorang je buat persembahan. Baik-baik, sekarang ni. Okay, Haji dah sedia. Saya sedia. Silakan Haji duduk. Okay, saya duduklah sini. Di situ. Okay. Alright. Okay, baik. Borak. Allah, memang kagum betul lah dengar ni. Oh, suara mantap je lah. Macam mana lah latihan tu, Eji? Eji, selalu kalau kalau latihan tu macam mana, Eji? Kalau latihan selalunya lah, saya ada gak pergi beberapa kelas vokal kan. Oh, bagus ya. Juga. So, selalu kelas vokal tu, usually sebenarnya cikgu akan train ikut macam kalau range vokal tu sampai situ, dia akan cuba untuk bagi lebih sikit supaya kita selesa bila menyanyi macam lagu dari tinggi kan. Sebenarnya memang susah tapi kita cuba untuk fikir high key tu is lower key, lower key tu is high key. So, dia akan jadi senang sikit. Macam tu ya. Maknanya bermain dengan mindset kita. Mindset betul. Maksud menyanyi tu. Jangan rasa tinggi. Kalau rasa tinggi kita tak boleh nak capai. Kita just enjoy, cuba buat, feel. InsyaAllah, okey. Terbaiklah, Eji. Eji ni nak baca juga komen-komen ya. Komen-komen peminat ni dekat apa tu Facebook Samak Malam Malaysia ni. Terima kasih kerana beri sokongan. Kita ada Riz Nazri. Riz Nazri katanya Eji go. Tengok. Thank you. Bagi love, bagi thumbs love, up semua bagusnya. Thank you, guys. Siapa lagi? Ni kita tengok kat atas-atas ni. Mana tadi? Ada tadi atas-atas ni. Sebab dia tengok depan banyak, awal. Banyak. Thank you semua. Bagus, sayang. Cash Ahmad juga. Wah, Cash Ahmad. Cash Ahmad bagi sokongan. Bagi fire. Terbakar sebab, semua. Sebab masa dalam Titanic tadi pun semuanya. Allah, semuanya karam dengar. Thank you. Semuanya karam lena. Bukan thank karamnya you. Apa. Karam sebab sedap sangat. Sedap, Alhamdulillah. Menyentuh hati. Itu yang kata tu penerbit kata kalau boleh belakang ni letaklah kapal Titanic. Buat saya tak baru lah. Nanti lain kali kan kita bawa kapal Titanic kan. Baru feel lebih. Kan feeling lebih. Lagi ni Syafiqah Hussein. Nak tengok Eji. Thank you Syafiqah. Tengok Syafiqah. Tengok dah. Tengok sekarang. Nama ni seorang ni. Di Ghazali. Di Ghazali. Ya, Di Ghazali. Terbakar juga. Terbakar juga. Banyak terbakar malam ni. Terbakar malam ni sebab kena dengan baju. Betul. Tapi kan ni. Okey. Sebelum kita nak sentuh lagu Kamar Sepi ni. Nak tengok dah ingat baiklah zaman-zaman sekolah dulu. Kalau macam Eji aktif. Ada aktif olahraga ke ataupun ada sukan tertentu yang Eji aktif? Okey, sejujurnya lah, ni saya cakap jujur. Memang okey, kalau orang tengok saya sekarang mungkin orang tak percaya. Tapi memang zaman sekolah, memang saya aktif sukan. Bukanlah kata atlet gila sangat tapi kita bila bersukan tu adalah berlari, lompat jauh, ada. Macam, you know, lari baton, ada. Memang ada. Memang bagi saya juga. Even sekarang pun kalau orang ajak saya on. Kita wala bersukan tu macam-macam jenis kan. Betul. Saya sangat suka sukan yang ekstrim macam wall climbing. Macam sukan like macam dulu masa universiti pun banyak juga. Hiking rowing. Pun join juga lah. Hiking pun join. Hiking memang. Saya dia bertinggal dekat Banting. Jadi dekat Banting tu kita ada bukit juga. So kalau ada masa memang kita pergi hiking. Memang kita pergi hiking. Betul. Memang pergi hiking bagus. Kalau maintain itu pun nak build kita punya stamina juga kan. Tepat sekali. Supaya kita tak tercungap lagi-lagi kalau dapat lagu lah macam Kamar Sepi tu. Awal memanglah chill tapi awal-awal pun low note tu ya. Low note very important. Tak berbutir. Ni ada pula yang penonton yang tanya. Alah, saya tak dibenarkan untuk tanya umur tapi ada yang tanya ni pula. Umur saya? Alamak. Tak boleh jawab. Sebab saya memang syarat saya tak dibenarkan untuk tanya. Tapi ni ada penonton-penonton ni lah. Boleh. Kalau orang tengok biasanya orang cakap 18 tahun. Tapi sebenarnya umur saya 26 tahun. Tapi still muda daripada saya. Tak boleh beat saya lagi. Saya 88. Eji kena panggil saya abang lagi. Abang? Ya, saya dah 33. Okeylah. Ni penat saya. Itulah penonton ni tanya soalan hebat-hebat ni boleh tahan. Itulah. Okay, apa saya jawab? Pergi ke Kamar Sepi. Kamar Sepi ni lagunya daripada awal sedap. Musiknya sedap. Betul. Kalau tengok komen-komen semua, semua bagi kata-kata positif. Yang kata gempak. Ada sebab Eji ada masuk satu reality show. Tapi yang penonton-penonton penyokong tu, ada yang tak setuju katanya. Kenapalah juri tak pilih Eji kan? Bagus. Eji percaya pada reality. Sebab yalah, kita bila masuk pertandingan reality ni dia bergantung kepada pendengar ataupun orang kata juri. Bila juri tu lebih daripada satu, dia akan jadi pemilihan masing-masing. Betul. Jadi saya redha. InsyaAllah ada rezeki lain. Hari ni saya kena ada rezeki. Rezeki kat sini kan? Tambah lagi peminat-peminat penyokong-penyokong yang lain tu. Betul. Dan untuk lagu Kamar Sepi ni siapakah insan di sebaliknya? Yang hebat, yang tulis lirik, yang susun lagunya, muziknya. Siapa
siapakah orangnya? Okey, orang-orangnya adalah sahabat-sahabat saya juga. Kita ada memang daripada dulu, daripada first single, walaupun lagu ni orang yang sama, masih lagi Penjaga daripada Malam. Tiada apa pun sama. Daripada Tiada Apa sampai sekarang memang orang yang sama sebab hasil mereka itulah memenangi hati saya lah, orang kata. Saya suka. Jadi Tiada Apa ni kan sekarang dia mainkan. Ya, betul. Ini video klip antara Tiada Apa ni yang first single lah. Suka sebab macam teater kan? Ya. Siapa saya memang suka macam tu. Kita suka bagi something different so orang bila tengok tu orang suka. Antaranya adalah Penjaga Malam. Penjaga Malam. Acap Jalil dan juga Demako. Itu antara orang-orang kuat saya. Katik kalau lirik tu AG pun ada sumbang sekali. Ya, saya ada sumbang sebab saya dah start je saya menyanyi memang saya dah start menulis. Dulu menulis tapi kita taklah very serious kan kita tulis. Tapi sekarang dah start menulis dan lagu Kamar Sepi ni saya dah gubah. Akhir penulisan Demako tapi saya cuba gubah untuk dekatkan dengan diri saya sendiri. Sebab kita menyanyi, kita nak rasa dan faham lagu tu kan. Ya, jadi biar aku tulis sendiri. Izinkan saya ubah dan saya ubah sikitlah. Kena dengan jiwa dan cara penyampaian itu. Sebab itulah sampai kepada pendengar-pendengarnya. Seronoknya lah boleh kalau. Memang daripada sekolah dulu memang suka menulis ke atau ambil sastra tidak, tak? Tidak. Ambil bidang apa dulu? Saya okey masa sekolah ke masa study ni? Masa study dan sekolah. Okey sekolah. Saya form 6 dulu. Sekolah form 6. Science stream orang kata budak science. Fizik, kimia, bio, admin. Betul. Tapi lepas aliran sains saya masuk form 6 saya ambil business. Oh tukar. Business tapi business tu ada macam sejarah dan segala. So, bila saya masuk universiti, saya ambil course sains sosial, antropologi dan dakwah. Bukan pengalaman, itu semua ilmu yang boleh kita bawa kan? Ya, bagi saya lah. Saya belajar. Rezeki kita tak tahu kan? Timba je ilmu tu, itu yang penting. Tapi bila petik balik masa zaman form 6 itu sejarah tu, gugur jantung ni. Sebab karangan dia, Allah sama karangan banyaknya dengan karangan bahasa Melayu. Betul. Sejarah tamadun ni, silap. Siapa yang ambil form 6 memang hebat. Memang hebat. Selain daripada kena present, zaman abang genu kertas majong kan. Sama lah tu. Lebih kurang lah kita. Lebih kurang lah. Kertas majong lah. Buatlah tajuk bentang lah dalam kelas kan. Kawan-kawan pun kalau mana yang layu tu sikit-sikit menguap. Peganglah kiri kanan ni. Peganglah kiri kanan. Okey untuk Kamar Sepi ni di manakah lagi penonton-penonton pendengar-pendengar boleh dengar selain daripada YouTube? Sebenarnya Kamar Sepi ni dia available dekat semua platform. Kita dah ada dekat Spotify, kat Joox, kat iTunes, even dekat TikTok, dekat Instagram Music. Reels pun ada lah. Reels pun ada. Korang memang boleh pakai support saya kan. Sebab sekarang ni apa-apa pun support is very important. Sangat-sangat penting. So dengarlah, streamlah. Dekat YouTube pun tambahlah views. Mana tahu ada rezeki kan. So keep on support insyaAllah. Subscribe dan like banyak kan. Kalau Instagram dan Facebook ni apa pula? Okay, Instagram dan Facebook saya sama. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ke sama. Afizy Khairy, A-F-F-I-Z-Y. Tu K-H-A-I-R-Y. Mana tahu boleh cukup 10K follow. Mari silakan follow sekarang ni dapatlah. Nampak sekarang ni dekat TV sekarang ni. Selain daripada Instagram kan? Tapi selain daripada Instagram saya sangat aktif dekat TikTok jugalah. TikTok cover lagulah. Itu menari juga. Sebenarnya kat TikTok saya buat konten lain. Konten lain. Saya apa banyak tu? Baking. Sebenarnya selain menyanyi saya adalah buat bisnes juga. Jadi ada kafe dan memang saya aktif buat konten kek lah. Nanti boleh jemput. Boleh. Sangat lah juga. Sangat mengalu-alukan kedatangan Michael Jackson Malaysia ni. Ada juga. Sebab ada yang cakap suara tu bolehlah unik. Bukan semua yang ada kelebihan boleh nyanyi lagu perempuan, nyanyi lagu high pitch yang baik dan juga low note yang baik. Dan juga tak nak kongsi ke cikgu vokal ni siapa yang pernah beri sumbangan? Boleh. Mesti boleh. Sebab cikgu ni kan, ilmu ni besar. Ilmunya banyak. Jadi antara yang mengajar saya sebelum ni, cikgu Syafiq. Nama semua kenal. Cikgu Azrin jugalah. Anak murid cikgu Syafiq. Dua-dua ni memang membantu saya untuk lebih baik dalam nyanyian. Memang memahami. Memang sentiasa support. Memang orang kata very caring and loving. Bila kita belajar tu senang nak masuk. Sangat cikgu yang baik. Cikgu tengok cikgu. Tengok macam tu. Baguslah. AG ni. Sangat-sangat saya suka lah. Senang. Suka kan? Yang penting support AG ya untuk lagi-lagi lagu untuk Niha. Lagu kita ni. Lagu yang terbaru. Kalau boleh bagi banyak lagi tu. Bagi kita sokongan supaya AG nanti boleh hasilkan lagu-lagu yang lebih baik kan? Alamak, sekejap macam jelik-jelik. Alah, tak sempat nak main apa tu 5 saat. Kan? Dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih diucapkan buat AG. Kalau boleh ada masa nanti, kita datang lagi sini.
For sure. Okey, baik. Terima kasih buat semua penonton Selamat Malam Malaysia kerana sudi bersama kami daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan. Bukan siaran ulangan, boleh tengok balik. Tengok baliklah AJ nyanyi Kamar Sepi dan juga apa lagu My Heart Will Go On tu dekat mana? Dekat Facebook page kami iaitu Selamat Malam Malaysia. Jaga diri, jaga SOP, jaga hati. Assalamualaikum dan Selamat Malam Malaysia. Bye-bye. Lambaian AJ kepada penonton-penonton Selamat Malam Malaysia. Jumpa lagi, insyaAllah. Jumpa lagi, ikut. Kriting-kriting-kriting. Sambut kamar sepi, kamar sepi, kamar sepi. Go. Thank you. Jumpa lagi, insyaAllah. Ada rezeki. Aduh. Jasaku ini berkacamata bersendiri. Rasa cinta yang dahulu pernah menakluk hatimu dan kini menghilang jauh pergi bersama diri. Cuma